Bupati Toraja Utara Kalatiku Pahimbonan kembali menyerahkan bantuan langsung tunai secara simbolis kepada masyarakat di Lembang Rinding Kila, Kecamatan Muntau pada hari Senin 18 Mei 2020. Penyerahan BLT tersebut dilaksanakan di kantor Lembang Rinding Kila dan dihadiri Kasatpol PP Andarias Sesa, anggota DPRD Toraja Utara Alam Lamba, Camat Muntau, serta Camat Rantepau. Sebelum menyerahkan BLT, seperti biasa Kalatiku Pahimbonan mensosialisasikan tentang bahaya COVID-19 dan pentingnya penanaman hortikultura. Sementara Kepala Lembang Rinding Kila Saul Saleaka Patiung mengatakan bahwa sejak adanya pandemi COVID-19, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam hal pencegahan. Saul menambahkan bahwa sebanyak 266 kakak warga Lembang Rinding Kila menerima BLT. Sedikit yang saya sampaikan, Pak Bupati sudah panjang lebar tadi menyampaikan tentang himbauan corona tahun 2024 Bang Ido. Harap bisa mira harapanku, lagu kamu susina rampung de tomatuan ta Pak Bupati dan tangata solanasang mungkin tejumai 4 tahun yang lalu bayi biasa di peserampu Pak Bupati ya, tapi lagu gua mak kada ya tu kita ini dari Nikila nak usaha kantara mau tu pembangunan tama ya. Maka mau dilebarkan jom, mana-mana jom mainina, teman di kumah jom mainina. Masa saya mau kurampo, sama kampanye lah bisa, Pak Cama kurampo. Pemane rampo nanti udah lah, kalau aku telah lanjut main ya. Ya, ya telah lanjut main anggaran daerah dipakai itu jom main. Ya, mungkin 20 tahun yang lalu tak apa, tapi lalain tiru telah lantai melo jom main. Tapi kalau ditiru mau, itu perjuangannya Pak Bupati, kikua masyarakat pun tahu Pak Bupati, kuri semangat perhatian milako kami. Nah kini mati mau telalan jong mai, tapi mudah-mudahan untuk tahun depan Pak Bupati, bisa ditingkatkan telalan jong mai. Saya selaku DPR juga akan